Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel saya di AI86 Fish. Kali ini saya mau upload video sehabis water tank ya. Tadi pas water tank lupa mau videoin, jadi saya videoin setelah water tank. Ini kotoran-kotoran di bawahnya susah untuk dibersihkan karena kotorannya besar-besar. Dan pompa pendorongnya juga mati satu, jadi tinggal satu. Jadi nggak maksimal. Karena ini baru ganti air, jadi masih agak keruh. Mungkin kalau sudah beberapa jam baru akan bening. Tapi untuk sekarang ini lumayan guys, ikan-ikan saya itu udah agak-agak besar udah. Mungkin pertumbuhannya lambat, saya juga sekarang-karang ini paling cuma ngasih makannya itu 3 atau 4 hari sekali. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan terkait ikan predator sehabis water tank. Semoga video ini menghibur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.